بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن عبد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم كاف عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ منه وأحلت لي الغنائم آكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله رواه أحمد بإسناد صحيح. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan oleh imam-imam hadis yang lain dengan lafaz yang berbeza, maksudnya sama. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diletakkan ain min rawa untuk membezakan antara Umar dengan Amr. Wa tu diletak saja je, tak ada apa-apa, untuk membezakan bacaan. Kalau tak ada wa Umar, kalau ada wa Amr, tak baca Amru, itu salah. Kena baca Amr. Wa tu untuk membezakan. Radiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat Nabi. Abdullah sahabat, ayah dia Amr bin As sahabat. Amr bin As masuk Islam kemudian, Abdullah masuk dulu pada ayah dia. Abdullah bin Amr salah seorang daripada ulama fuqaha para sahabat radhiyallahu anhum. Salah seorang sahabat yang dianggap ulama kalangan sahabat. Di mana beliau berhijrah ke Mesir bersama dengan ayahnya dan mengajar di Mesir dan ada mazhabnya sendiri. Mazhab Abdullah bin Amr, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Zubair, mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Mu'adh bin Jabal. Bukan saja mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, sahabat-sahabat juga ada mazhab, kerana berbeza dalam masalah furu', masalah cabang. Masalah asas agama sama, tetapi masalah cabang berbeza, kerana sahabat-sahabat ini duduk di daerah dan wilayah yang masyarakatnya berbeza. Kadang-kadang mereka menghukum berdasarkan kepada hadis Nabi pada masa dia ada di Madinah. Bila dia berhijrah tempat lain, Nabi membuat satu hukum yang lain berubah, menyebabkan dia tak tahu. Ini berlaku khilaf dalam perkara furu' dan mazhab di kalangan para sahabat, di mana Syafi'i, Hanafi, Hanbali ini adalah murid-murid yang kemudian, bukannya tabi'in. Tabi'in, 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 di sana ada ulama-ulama tabi'in, iaitulah murid para sahabat. Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Abdul, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair bin Mas'ud, Urwah bin Zubair bin Awam dan lain-lain lagi. Ini ulama-ulama tabi'in yang ramai jumlahnya. Mereka juga ada mazhab. Cumanya mazhab-mazhab mereka tidak ditulis dalam kitab.
Kerana zaman itu payah kata. Payah pakai hafalan saja. Ada mazhab empat ni mazhab yang di zaman sudah ada tamadun. Sudah ada kitab-kitab. Dengan sebab itulah pandangan-pandangan ulama mazhab yang masyhur ni dibuku dan dikitabkan. Ada pun pandangan ulama-ulama mazhab sahabat, tabi'in yang terdahulu disebut dalam kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitab tafsir secara riwayat. Artinya dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhumah, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bangun bersembahyang malam, sembahyang tahajud, pada tahun berlakunya peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ialah peperangan untuk menghadapi Rom di utara Madinah. Lalu beberapa orang di kalangan sahabatnya berkumpul untuk mengawal keselamatannya. Beberapa orang sahabat mengawal keselamatan Nabi SAW. Lalu beberapa orang di kalangan sahabatnya berkumpul untuk mengawal keselamatannya. Sehinggalah Rasulullah SAW selesai sembahyang dan berpaling kepada mereka lalu bersabda, sesungguhnya telah diberikan kepadaku pada malam ini lima perkara yang belum pernah diberi kepada seorang Nabi pun sebelumku. Allah Ta'ala beri kepada aku lima perkara. Lima perkara ni tak pernah diberi kepada Nabi-Nabi yang dahulu. Diberi kepada aku saja. Adapun aku diutuskan menjadi Rasul kepada manusia seluruhnya, dan adalah Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya sahaja. Nabi yang dahulu diutuskan kepada umat kaum dia sahaja, zaman dia sahaja, negeri dia sahaja. Adapun aku diutuskan untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui, manusia sebelum berlakunya kiamat dia beri ilmu, sehingga manusia mereka berbagai-bagai alat yang boleh pergi ke sana kemari ke tempat yang jauh dengan cepat, dengan kapal terbang, boleh bertelepon, ada internet, ada macam-macam berita, boleh sapa dengan cepat. Maka cukup bagi akhir zaman ini seorang Rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmu. Aku diberi pertolongan menghadapi musuh dengan mereka merasa takut, walaupun jarak di antara aku dan mereka perjalanan sebulan. Nescaya mereka dipenuhi perasaan takut juga. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kehebatan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apabila musuh-musuh Islam, orang kafir yang jauh jarak perjalanan sebulan di masa itu dengar berita, sudah rasa gerun dan takut. Sudah rasa kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihalalkan kepadaku memakan harta ghanimah. Adapun umat sebelumku menjadi dosa besar kalau mereka memakannya lalu mereka membakarnya. Yang ketiga, Allah Ta'ala halalkan kepadaku dan umatku ghanimah. Ghanimah ialah harta rampasan perang. Harta yang dialih. Harta yang boleh alih rampasan perang, bukan harta yang tak boleh alih. Tanah, rumah, kebun yang tak boleh alih tak termasuk. Ghanimah ni harta yang boleh alih. Umat Nabi zaman dahulu diharamkan memakan harta rampasan perang. Lalu mereka diperintah mengumpulkan harta rampasan itu. Allah Ta'ala menurunkan api dari langit membakarnya. Ataupun mereka bakar sendiri harta rampasan itu. Adapun umat Muhammad SAW dihalalkan. Dihalalkan nah Al-Quran, iaitulah dibagi lima. 45 untuk bala tentera yang terlibat di dalam peperangan. Masa itu tak ada gaji lagi. Maka imbuhan daripada harta ghanimah. Kemudian 1/5 kepada Allah Rasul, yang ini dibahagi kepada orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan keluarga Nabi SAW. Mengapa keluarga Nabi? Kerana keluarga Nabi diharamkan zakat. Ahlul bait, anak-anak Nabi tak boleh terima zakat. Maka Allah menghalalkan kepada mereka ghanimah. Ini istimewa pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kepadaku tanah sebagai tempat sembahyang dan alat bersuci. Allah Ta'ala jadikan kepadaku tanah
tanah tempat sembahyang dan alat bersuci, di mana sahaja aku boleh tiba waktu bersembahyang. Walaupun dalam keadaan terdesak, aku boleh bersembahyang di atas tanah dan bersuci dengan tanah. Dan adalah umat sebelumku menjadi kesalahan besar kalau melakukan itu, maka mestilah bersembahyang di gereja-gereja dan rumah-rumah ibadat. Allah Ta'ala halalkan padaku sembahyang di mana saja, di atas tanah bumi. Dan bumi boleh jadi alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci. Di mana kalau tak ada air, nak ambil wuduk, nak mandi wajib, boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Tanah. Tanah di sini khilaf pada ulama. Ada ulama mengatakan mazhab Syafi'i, tanah tu ialah tanah lumpur. Ada ulama menyatakan tanah tu tak ke asal benda atas tanah. Sama ada batu ke kayu ke apa ke atas tanah, boleh digunakan untuk tayamum. Ini khilaf ulama. Syafi'i saja yang duduk kerah kena tanah seduk, tak boleh. Hak lain pasti tak boleh. Mazhab lain boleh. Kerana disebut al-ard, patayammamu sa'idan tayyiba. Boleh bertayamum dengan tanah yang baik, yang suci. Tanah ni mazhab Syafi'i kena tanah lumpur. Mazhab lain boleh. Ini sebab itu bila kita tengok pergi ke Mekah, ada orang-orang bangsa lain pakai tayamum di dinding saja, jangan kata apa. Itu mazhab dia. Bukan kita sekalipun, kalau kita dipenjarakan, kita dipenjarakan, dikurung, kurung dalam J, tak ada seluk, nak cari mana seluk dalam J orang kurung kita, nak semayang macam mana, bahan di dinding yang tayamum. Ini dia. Kerana ada ulama yang mengharuskan begitu. Jangan kerah dalam masalah mazhab ini. Ini masalah khilaf. Bukan tanah boleh dibuat bersuci. Bukan sahaja bersuci untuk najis mughallazah. Anjing dan babi. Kena ada tanah. Bukan mazhab-mazhab lain mengatakan bahawa najis-najis itu kalau gesek dengan tanah saja jadi suci. Ada ulama yang mengatakan begitu. Itu masalah. Jadi tanah ni dibenarkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh sembahyang atas tanah di mana saja. Sembahyang atas tanah. Sembahyanglah. Jangan ada sejadah pun nak sembahyang. Ada juga nak sembahyang. Tanah tu suci pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, nanti anjing jijik, babi lalu, tahu ke mana? Duduk pakai agak-agak. Agak setan tu. Jangan pakai ilmu setan. Kena pakai ilmu hadis Nabi. Jangan. Setengah orang tu tak boleh sembahyang atas tanah. Anjing lalu, anjing apa, ini semua ilmu syaitan mereka ni. Jangan pakai ilmu syaitan ni. Waswah tu daripada syaitan, tak boleh pakai. Kena pakai apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila hujan turun dengan sendiri bersih, ataupun tanah tu membersihkan bila sudah lama, kecuali nampak tahi babi stoko ada situ, itu lain cerita. Kalau tak ada apa, suci, dibenarkan di sisi syarak. Ni dengar hadis yang kita baca ni. Hadis ni hadis sahih, bukan hadis tu dah dalam kitab, kitab dah pakar. Kalau belakang dengan hadis, kena pakai hadis, tak boleh pakai kitab. Ada juga ulama-ulama dia pakai tulis kitab. Dia tulis kitab pakai akal dia je. Ada hadis cokoh pun dia tepuh juga hadis. Ini salah. Ulama pun salah dalam masalah ni. Kena faham. Dan yang kelima, umat-umat yang lain kena sembahyang di gereja, sembahyang di kuil, sembahyang di rumah ibadat. Kita boleh sembahyang di mana sahaja, di atas muka bumi. Dan yang kelima, iaitulah apa yang dikatakan kepadaku. Mintalah, mintalah, kerana sesungguhnya semua Nabi telah meminta. Allah Ta'ala beri peluang kepada aku, doa wahai Muhammad, doa. Apa sahaja yang nak minta, doa. Ini yang kelima. Nabi kata, maka aku telah menangguhkan permintaanku yang istimewa itu hingga hari kiamat untuk kamu dan untuk sesiapa yang menyaksikan, untuk sesiapa yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, supaya aku dapat peluang beri syafaat pada hari kiamat kepada setiap saya yang mengucap la ilaha illallah. Barang saya mengucap la ilaha illallah, insyaAllah dia akan selamat. Walaupun dia buat maksiat, walaupun dia berdosa, dia buat benda-benda kerana jahil dia, kerana tak tahu dia, kerana jahil dia tak tahu, tapi dia tetap la ilaha illallah, orang ni insyaAllah akan dapat syafaat Nabi pada hari kiamat.